sekarang ni kau mana? Aku dekat rumah kampung. Aku, Mak Remy dah ketuk leher aku, lepas tu dia lari. Sekarang ni? Okay, sekarang ni Mak Remy pun dah ketuk leher aku juga. Tapi aku sebelum nak pergi kat Mak Remy, aku ada satu misi. Kau boleh tengok aku. Sekejap, rumah kampung eh? Kampung, tak tahu rumah kampung. Okay, aku tahu sekarang. Oh, ni Puan. Aku hilang. Weh. Keris aku telah pun hilang. Azal. Sekarang ni kau ada keris ke tak? Tak ada. Sekarang ni mari. Eh, takkan tak macam ni pun? Anak muda. Ish, kereta tu meletup. Siapa meletup kan? Kau dah parking kat situ, memang meletup lagi lah. Eh, rosak tu cukup. Roti tak dapat. Tahu tu. Dia tak perlu mencari Tuan Cade. Tuan Cade? Tuan Cade telah bersekutu dengan pihak British. Okay, sekarang ni kita nak buat apa? Sekarang ni kau ada pistol? Tak ada. Sekarang ni kita perlu dalam pistol. Boleh? Jom. Kau. Kita beli senjata benda. Apa yang kau nak buat? Kau nak bunuh dia? Jom. Lepas kita settle dengan Tuan Cade, kita settle dengan Mak Remy juga. Ya, yeah, aku memang tak mati dengan Mak Remy. Sekarang ini aku mau membeli Yeah. Ini malam kita bunuh semua orang. Siapa lagi? Ini nama aku sendiri. Aku mau jumpa kau di belakang Ramai Besar, boleh? Ya, betul. Dua bujuk. Yahudi punya. Dia jual itu 1M lah. Untuk apa? Gila lah. 2 pucat bisa 1M. Sekejap aku kau balik. Aku tak ada duit. Rumah. Kita gegar rumah dia terus. Jom. Kau cakap dia tunggu rumah. Tunggu, lu tunggu rumah lu. Wah, gegar rumah lu sekarang juga. Ini tak lah. Ini sudah punya. Ini rencai punya. Rencai rumah ni. Dua itu dia punya rumah. Dah tak kira dah. Okey, dah masuk 9 lagi. Dah, thank you 75 star, thank you. Bapak kau lah duduk tepi bodoh. Itu dalam banyak masalah. Aku pandai barang ni. Hari ni aku pandai barang. Okey, sekarang ni kita akan settlekan Tuan Cade dulu. Nampak, aku bawa pun dah tak betul ni. Lepas kita dapat Tuan Cade, kita pergi Mak Remy. Mak Remy tu kalau boleh kan, kita seksa je. Kita colik dia kan. Sekarang ni lock. Kita suruh dia nyanyi lagu haruan Cina, okey? Sekarang buka ini pintu. Dia kata lagi 1 minit dia sampai. Rahman, watak Rahman. Thank you, Rahman. Manakah anda? Berusaha sikit. Okay, saya sudah berada di depan. Eh, mana? Hah? Menghelak, Isu. Okay, jom. Cara-cara nak menghelak. Oh, no! Ini tidak boleh. Tuan hamba perlu tunggu di luar. Pada jalan cerita, terima kasih Rahman. 1 star, thank you. 150 star, thank you. Hilau, aku lemak likau. Aku lemak likau. Kereta aku. Tua punya budak. Kamu semua apa hajat kemari? Ingin mencuci.
mencuci. Cuci apa? Cuci baju. Cuci ikan. Dem nanti. Pergi kawasan zona merah. Begitu. Aku cuma perlu tunggu di luar sebentar. Jet. Karena tunggu. Jet. Itu siapa di belakang itu? Ini yang nanti siapa? Gerangan di tahu. Ini owner dia sudah masuk. Rudah. Baik tu, dah pergi. Bawa siapa pula ni? Ini hijab lah. Rudah. Mana lah? Eh, hijab, hijab. Ini orang boleh tahu. Hijab mana? Cuci. Hijab gitu. Hijab gitu? Haa, mau cuci. Saya lah. Siapa hijab gitu? Eh, bukan nama yang bertopeng itu. Kena pula. Pak Yuhab, terima kasih 99 star. Thank you, Pak Yuhab. Rahman, terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Thank you. Sampai dulu. 20% lah. Tak nampak tu ada drama tu. Lu ambil 20% ke apa? Kena charge 20%. Oh, boleh, boleh. Boleh lah, betul lah dia ambil 20%. Betul, betul, betul. Haa, nak bagi sama ni abang. Berapa tadi? Sabar, agent kita belum sampai lagi. 25M. Haa. Mana kau tu? Bukan, bukan. Aku bagi ni 3196. Wahai Tuan Hamba. Sorang, sorang, sorang. Dia dapat rumah Tuan Hamba telah telah berpindah ramai sangat orang. Tuan Hamba perlu datang kemari. Dah. On the way, berapa lama lagi? Tolonglah. Dah. Lekas. Tolonglah lekas. Di mana, di mana? Lekas tu highway. 2.446M. Yang aku tunggu-tunggu. Eh, tolong ketepikan kereta. Tolong ketepikan kereta. Kapak, kapak. Oh, shit. Hulu balang semuanya. Tolong ketepikan kereta. Better nak lalu. Ya, berikan laluan kepada tuan. Mana? Sila masuk. Silakan masuk. Kita nak pergi bunuh siapa lagi? Kita akan membunuh manusia-manusia yang berdosa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lawak kasi. Jadi berapa kau? Dia ni Islam. Ya, dia Islam. Dia baru masuk. Dia berkonvert. Bagi lah. Pisau cepat. Kalau aku tampak muka kau ni. Sabar dulu. Berapa harga? Berapa harga? Oh, kalau tadi sabar. Biasanya... Okay. Sorry lah. Alamak. Marah. Bukan marah. Tuan Hamba, kami membeli dua pistol ni, Tuan Hamba. Takkanlah tak boleh murah. Ya. Abang boleh sabar, abang. Semoga abang cepat dapat. Kalau kau member abang, saya kena tunggu pula, abang. So, kali boleh, kita dua pistol. Kaki hujan tu. Boleh ke nak saya tolak barang dulu? Mana tu boleh tolak kan? Tolak modal. Tak. Abang datang nak buat apa sebenarnya? Nak pistol, bang. Kalau boleh bagi murah sikit, bang. Ya, betul-betul. Saya dah cakap elok ni, bang. Dengar, bang. Okey, beli dua percuma satu. Macam apa? Dua je lah, bang. Beli satu percuma satu tak ada? Ha? Beli satu percuma satu tak ada? Kalau orang datang seorang boleh lah. Beli satu percuma satu. Okey, saya datang seorang. Kau... Bang, yang rambut, rambut LGBT ni siapa, bang? Jangan, bang. Oh, sorry, bang. Abang memang support LGBT, bang? Kau jangan, bang. Jat, abang ni, kita bang, orang sama. Bang, kita orang perok juga, bang. Agam patik. Kenapa? Kamu mengatik aku. Sorry, bang. Berapa lagi? RM50,000. Total 2 biji. RM100,000. IC 57. Nombor 57. 50 RM100,000 tu kali paling murah lah saya bagi. Baik, saya sudah telahpun patik memberikan duit. Dah dapat. Ya, saya tu patik telahpun dapat. Okey. Wahai abang bernama apa, bang? Nama saya ni, Ku kan? Apa? Ku Lekir. Ku Lekir eh? Yeah. Yes. Okay, sekarang apa cerita? Ha? Bang, apakah ini? Sekarang apa cerita, bang? Kamu biar betul. Aku cuba je. Cuba. Okay, kan kita cuba dapat pistol je, cuba je. Melawak. Ya, bang. Melawak ya, bang eh. Wow, ya, bang. Sekejap, bang. Saya ada satu lagi urusan. Saya mau tolak ini semua barang. Ilek, bang. Ilek, bang. Abang tunjukkan apa. Haji Numan, terima kasih 190 star. Thank you. King Hop. 164 star. Thank you. Yang ni 25.
Ui, nama dia tak ni. Cuba kau bagi stream ada kat dia. Kau tengok apa dia punya ni. Gila lah. Lagi teruk daripada kau punya. Kau punya at least need coach PM kan. Kau tengok kau punya. Ilah, itu anjik bodoh. Tengok nama dia. Bang, total harga berapa bang? OT. Kenapa OT? Dah, tadi tu dah bagi. Oi, apa pula? Cao lo. Balik modal bang. Tadi saya ingat 7.14. 21 campur 25, 46, 46. So rindu eh. Campur 10, 50. Siap, alhamdulillah. Bang, apa ni? Yo, abang, abang LGBT, saya gerak dulu eh. Kan balik modal ni, saya beli pistol ni. Ha, bagi si balik. Kira ni jom. Pistol free je. Hey. Hey, sial, gerak lu. Sekarang ni kita belum cari tuan tadi. Okay. Jom. Misi kali ini tak sangat lama bahaya. Ya, yeah, ini kena mengenai dengan nyawa kita eh. Okay, so kalau dapat peluang pantik. Sekarang ni macam mana pun, sekarang ni macam mana pun, kalau boleh kita one shot dia. One shot lari terus. Okay. Jangan beritahu kita, siapa dalam kereta ni. Sekarang ni dia kat mana? Dia kena cari. Hello. Di manakah beta tuan ni? Hamba mengenali Kamsha. Kamsha tu. Oh. Ya, Kamsha telah memberitahu Patin bahawa mangsa-mangsa kita berada di Bengki. Alright. Jom kita sikit lah. Kita one shot. Maksudnya, cuma ada kerusahaan tidak siap pada air. Okay. Janji kita shatter sana. Kita punya tugas. Hey Pablo, what's up Pablo? Kita kena masuk dan mengenali pasti dahulu. Kita bang. Ya, sabar. Jadi, kita masuk, lepas tu kita keluar. Okay. And, kita masuk sekali lagi, kita bang. Okay, boleh. Masuk dulu. Nampak target peti. Kau nak nampak? Jadi pakai beri eh? Ya betul. Itu Mak Remy tak nak sekali. Pati ambil buah Mak Remy. Mak Remy ada di sini. Bang. Aduh. Ya, kita telah. Okey, kita telah berjaya menumpaskan dua orang Sibai. Yeah. Di dalam Kuala Loko. Dengan hanya dua bulan sahaja. Ya, itu dia. Baik sekali. Kita telah pun dapat muka apa, inspektor eh. Ya, calon. Superintendent, calon. So macam mana? Kata ni? Sekarang mungkin kita telah ya. Alhamdulillah. Syukur kepada Tuhan. Ya, yeah, Alhamdulillah agak. Kita nak kena tukar kereta ni. Ya, yeah, mari kita tukar kereta. Kat mana nak tukar ni? Gila. Kita pergi ke sebelah Mabre. Sebelah Mabre. Rasa ni terpaksa 75 star. Hey, lagu star tu sedap tak? Sedap tak? Membuat-buat.
hari ni. Oh, tuan kemas sekali. Jom. Kalau ada, kalau ada. Kalau ada, ya. Ni apa-apa jadi kan? Ni semua pasal daripada kau tau, bro. Ya, tidak mengapa. Nanti kenapa merasakan dan nanti sanggup. Kena. Kalau dapat kau 3 jam kau duduk kat dalam je lah. Mungkin akan berkecimpung dalam permainan unknown. Ya. Ataupun main blackjack online. Apa yang merepek bodoh. Blackjack online. Oh, dia macam bodoh lah jadi kat bodoh. Ya, mari. Patik Tuan Hamun nak bawa. Tuan Hamun bawa. Ya, mari. Biar Patik yang duduk di sebelah. RM1 atau start di public eh. Polis. Ini bukan polis. Ini mana-mana mai. Hey. Cik, kenapa ni? Biar sikit wey. Dia blok gila, dia blok. Blok. Kita ada pistol dia dapat. Kita pergi bam dia, pergi bam dia. Jom kita pergi bam dia. Dia cuba untuk ni. Sebab dia lari depan tu. Cepat lah. Eh, sebentar. Kenapa tak boleh ni? Memang siar betul. Kamu ni kuat le sikit. Di mana kau? Haa, dia masuk kiri. Dia ni. Kurang ajar tu orang. Dia tidak pakai sangat naik baju dia. Ya, betul tu. Dia cuma beg tu je. Kurang ajar. Busir dia tu. Tengok ada orang bagi free supporter kat aku. One man. Baik tu. Bukan ke orang itu yang kita berjumpa di markas apa sebentar tadi? Tak tahu. Apa sen? Yang dia mengenalkan diri dia beliau sebagai apa ghetto entah. Tengok apa yang ni? Siapa ni? Ini siapa? Ha? Tengok apa ni? Tengok pintu kerja. Pintu kerja. Slow. Kat sini slow. Liban! Tengok semua ni. Bagi kawasan Bormela. Biar aku ni. Biar aku keluar. Selalunya. Ni. Mana? Patik nampak ada macam badan. Ha tu. Betul tu. Hai. Kamu. Badan mana bodoh? Ni dia beri hadapan kita. Ni kamu keluar. Ah dia. Dia. Kamu keluar sekarang. Keluar. Hei. Eh, kamu jangan membuat-buat seperti tidak tahu menahu ya. Kenapa kamu ada kat sini? Ha? Kamu diam saja, ha? Saya hanya menyerahkan kereta polis saja. Saya nak bergerak. Kenapa tak awak blok kami? Berhenti. Melutut. Sebelum kami menembak kepala kamu. Kamu seperti ada agenda di sebalik batu. Seperti udang di sebalik pokok. Sekarang ni siapa utusan kamu? Ya. Kamu diutus oleh siapa? Menyerahkan kenderaan polis saja kepada korang. Kamu cuba blok kami. Siapakah utusanmu? Aku nak bagi korang nampak itu kenderaan polis. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Ya. Nama aku Ahling. Nama kamu Ahling. Ahling. Kamu dari mana? Aku daripada Kampung Pasir sana. Kampung Pasir. Pasir di mana? Ya. Kampung Pasir di mana? Adakah kamu berasal daripada Kampung Gara? Ya, betul. Adakah kamu anak buah Gara? Pasai tu. Bukan. Siapakah Gara? Aku enggak tahu siapa Gara. Aku datang ke kampung. Sekarang ini ya. Kejahatan dengan polis. Aku masih menjauhi kamu. Ya, seperti ada sesuatu itu. Ada sesuatu. Siapa itu? Itu siapa kamu ya? Aku enggak tahu. Aku enggak ada kawan. Sekarang kamu memberikan kami berapa harga pistol kamu tadi? $50,000 ya? Ya. Jangan dekat. Jangan bangun. Beri $50,000. Drop. Drop $50,000 dan jauh. Ini $4. Terima
Kau, okey, kamu beredar, pusing. Beredar sekarang, beredar. Lari. Eh, ambil duit itu. Ya, semua kenyang. Kita telah pun balik modal. Jom. Kita telah pun balik modal. Lari. Seperti kita boleh tahu orang lagi. Betul. Mana kancil tadi? Itu klise, bingai. Oh, klise. Aku rasa itu kawan dia. Mesti dia mau ambil kawan dia. Kau oh, pada pandai yang kau. Mana orang itu? Nampak dia lompat-lompat tu. Nampak batu. Batu dua biji. Eh, sabar. Dia cuba mencuri kenderaan. Eh, sabar. Fasten your seat belt. Eh, bapak engkau bodoh sakit. Eh, kau gelak-gelak apa hal bodoh? Kamu digintung lori ya? Aku ni lah, aku kena keluar sekejap. Ini gelisah ini. Kau tengok. Yung, kejar dia. Kamu anak muda. Kamu berhenti, anak muda. Kamu anak muda, sila berhenti, anak muda. Bodoh lah. Lepas tu kita terlepas dia lah. Berapa minit? Ada 15 kali. Seperti mungkin kita akan berjalan kaki sebentar lagi. Kamu berhenti. Mari kita isi minyak bersama. Kamu berhenti. Dia nak ke mana? Kamu mau pergi mana, ha? Mau pergi mana? Sila keluarkan duit kamu. Melutut! Ya Allah, kenapa ni? Eh, kamu anak muda melutut. Melutut. Bersangkung kamu, bersangkung. Apa luang? Sekarang kamu ingin lepas atau tidak? Kamu mau hidup atau mati? Kamu ingin hidup atau mati? Ha? Sila lagi. Ya, letakkan RM50,000 di bawah. Dan lari. RM50,000 dan lari sekarang. Letak di bawah. Jatuhkan di bawah. RM50,000 tak cukup kan? Jatuhkan di bawah. Kamu ada berapa? Ini dah seperti rakyat baru ni orangnya. Tak cukup. Okay, kamu drop RM5,000. RM5,000. Ini bukan drop diri kamu, drop duit. RM5,000. Ya, yeah, 5,000 di bawah. Kamu pergi berenang dan lompat berenang. Letak 5,000 dan lompat ke bawah. Antas, pantas. Ya, pergi berenang. Lompat dalam tasik itu dan berenang. Cepat. Cepat. Pergi berenang. Berenang. Lari. Berendam kamu. Biasa aku tembak air. Ya, kamu telefon kamu itu. Kamu telefon. Eh, lekat. Kita enggak tahu nak bawa ini. Eh, kamu berenang. Jangan naik. Baik. Eh, kamu pergi berenang. Apa kamu berhenti di sini? Pergi berenang. Pergi berenang sebelum saya tembak. Minyak enggak ada. Bodohlah benda ni. Kamu buka telefon, kamu post satu gambar.
Sudah. Ya, dead loss. Kamu enggak aduh? Kamu coba tidurlah, tidurlah. Ah, oh, kamu enggak? Bapak dia nak buat ini. Cuba tunggu. Ya, cuba lagi sekali. Ah, ini orang sudah datang lagi ya. Dia mau kena lagi ya. Ah, sudah okey ke belum? Sudah. Oh, dia kena tumbuk-tumbuk sebenarnya. Jom. Kalau macam ni, hey, apa, aku kaya. Apa ini di Twitter ini? Apa boleh. Sebentar, ada panggilan dari gua. Ada yang rayak kami di bank besar. Kami ada hacker, dia teleport kat saya, lepas tu ambil kereta saya. Tuan hamba kena tanya tuan hamba. Baiklah. Wahai tuan hamba, dapat satu hacker. Saya terlihat ada orang cakap di Twitter. Okey. Adakah itu benar? Hacker naik kereta kelisa. Kalau naik kereta kelisa, orang tadi lah. Okay. Dia bukan hacker sebenarnya. Tidak. Saya tidak. Tidak dia? Tidak kuat. Adakah itu bangsat yang bernama Herod? Itu kamu tengok lagi sekali. Dia kata hacker naik kereta kelisa. Dia kelisa, Herod memakai kelisa. We got damn, man. God damn. Apa nama dia Malcolm lah? Okay. Aduh, ya tu bising gila sial kereta ni. Dia berkata kereta kelisa. Sebentar tadi juga kereta kelisa. Saya pun tidak tahu. Kerana pakcik itu sebentar tadi pun dia seperti melompat-lompat. Ya, betul tu. Mana katanya dia melompat bukan sebab dia hacker, tapi sebab dia punya internet. Siapakah Marcona? Ya. Saya bawa kereta kelisa. Hai. Ini orang yang kita. Ya. Hai. Ya. Kenapa kayak orang ini? Ya. Orang ini seperti mengambil gam. Ya. Yeah. Jom. Dia ingat ini apa? Ini grup WhatsApp kah? Cari. Gelisau. Gelisau hijau. Jom. Kenapa dia seperti membuat Twitter ini seperti grup WhatsApp? Saya pun tidak tahu. Kelisa hijau, ya betul, kelisa itu tadi. Tu Marcona adalah dia lah. Ya, dia adalah Marcona. Mangsa kita bernama Marcona. Sungguh buruk namanya Marcona. Namun dia lelaki. Marcona itu nama perempuan. Bodoh ya, ya salah cakap. Ya. Diana, waalaikumsalam Diana. Terletak di lelaki, nampak buruk. Ya, di manakah ini orang? Tahu lah, tadi dia main-main sana kan? Tuan hamba tahu. Mana? Mari kita bertukar menjadi polis. Kita tanya dia apa hal dia. Orang nak apa? Tapi jangan nak bawa kereta ni. Tidak mengapa, dia tu seperti bingai susu saja. Dia mesti percaya. Marcona FYP. Ya, di manakah beliau? Ya, ini beliau. Adakah ini beliau? Ya, ini dia. Assalamualaikum. Cik. Cik baru yang dekat tepi jalan. Assalamualaikum. Cik. Selamat bangun, cik.
Cik. Ah, cik, selamat bangun, cik. Cik Markona, cik Markona ni. Ah, cik. Cik ke yang beridentiti Markona? Selamat bangun. Rasa kita kena test urine dia lah. Seperti dia macam mabuk je. Tengok eh. Ah, Encik Markona. Ni awak ni ambil gam ah. Ya, Encik Markona, awak dengar kami Encik Markona. Ha, dengar. Awak ni ambil gam ah. Maaf, by the way kan. Ya, yeah, by the way. Ya. Yeah. Oh, by the way. Polis. Ya, yeah, betul. Kami tahu. Markona tu. Ya. Yeah. Tu bukan nama saya, nama mak saya. Saya guna nama mak saya. Loh, kenapa awak menggunakan nama? Awak awak boleh tukar. Awak boleh tukar nama. Tak boleh. Ini pun mak saya. Oh ya. Yeah. Ah, itu pun dia biar. Ah, ada apa masalah ni? Oi. Ha, tadi kan. Hmm. Kan saya baru lepas kena sabun dia dekat situ. Kan? Hmm. Lepas tu, lepas sabun sama awak. Awak boleh bagi tahu tak kereta apa yang sama awak? Kereta ni. Kereta ni. Eh. Mana dia lari? Betul. Oh, nampak dia tak? Yang ni ke? Jom masuk kereta ni. Macam ni juga ah. Cuba check kereta ni. Kunci. Jom masuk, jom masuk. Tuan, jom kita cek. Kuamat. Sekarang ni awak ada jangan cakap banyak kuamat banyak-banyak kali eh. Encik, okey. Panggil encik je. Okey, panggil encik. Apa kata kita set kat balai tuan? Saya bawa dia pergi balai. Tuan sabar. Kita kena check dia ni dulu. Dia ni okey tak okey? Okey cik, sekarang ni cik kata ada seperti jin yang menghantui cik betul. Bang nangoi ya bang. Bukan. Sabar. Cik ni. Sabar. Yang lain sabar eh. Jin tu dia menculik kita. Cik balik. Kawasan Hon Mela. Saya sebenarnya dah pering kepala ni. Saya tak tahu apa benda yang jadi ni. Okey. Sekarang ni cik perasan tak jin tu dia berupa apa? Okey, by the way, kita semua duduk dulu. By the way eh. Awak ni macam overdose menggunakan perkataan by the way tau. Taklah. Okay. Sekarang ni cik, saya rasa kita patut check urine dia dulu lah. Sebab cik punya tweet tu dah trending cik. Dekat Twitter tu eh. Nombor satu trending tu. Oh, dia dah FYP sekarang ni. Saya nak tanya, ada kedai Tom Yum ke belakang ni? Ada tuan. Dia buka siang tuan. Dia buka siang. Okay cik, sekarang ni cik. Saya, cik, kami nak cik ceritakan apa yang berlaku sebentar tadi. Okay. By the way. 33. Apa 33 tu apa? PC 33 singgit. Singgit tambah. Jaja. Tak kena Tomyum kat belakang tu. Kena PC tu. Okey. Teruskan. Okey, first one by the way. Saya kena sabun tau dekat situ. Okey, situ. Saya kena sabun. Lepas tu, perompak tu dia dah belah. Lepas tu? Kereta saya baru nak naik kereta. Dia dah terikut datang kereta saya. By the way? Kereta cik tu mana? Kira hilang lah. Dia bawa kereta cik lari. Dia bawa kereta saya lari. Dia langgar saya. Dia terbeli. Kami terpaksa 50 star. Thank you. Apa nama dia? Moga sukses. Baju dia. Syami, by the way, kita orang malam ni. Kita orang main. Macam warna kelisa dah. Warna hijau juga. Macam warna apa kelisa? Baju dia warna. Lepas tu seluar dia warna hitam ke kelabu. So yang by the way tadi tu? So baju hijau dan seluar hitam lah. Rambut? Rambut coklat. Okay, biasa ni eh. Okay, biasa tulis eh. Say, baju hijau yang pertama. Baju hijau. Yang kedua, by the way. Lepas tu yang ketiga apa lagi? Yang ketiga. Tuan Raju.
Ya, ya, ya. Saya sudah pening ini sebenarnya. Saya sebenarnya nak cek CCTV RSC boleh kalau laju? Ya, silakan, silakan, silakan. Kalau boleh awak pergi ke balai dulu. Buat report boleh tak? Awak boleh datang balai. Ah, saya boleh bawa, saya boleh bawa abang. Saya boleh bawa abang. Ah, bawa dia, bawa dia. Bawa dia. Eh, korang dua pergi ikut dia. Pergi ikut ni, Sea Road. Boleh, boleh. Bawa dia pergi ni. Jom bang, jom bang, ikut ni. Haa, kereta Meza boleh, kereta Evo boleh bang. Saya rasa ini orang mengambil sesuatu. Apa? Saya daripada tadi, saya kalau kereta saya langsung ke arah kawasan. By the way, kita duduk, semua duduk dulu. Ya, dia sekejap-sekejap, dia dah overdue sebenarnya. Kata by the way. Okay, saya pun tak tahu. Saya rasa kalau kita pergi ke balai ni, kita akan ditangkap. So, better jangan pergi ya. Baik-baik. Saya rasa itu berkaitan by the way, dia baru belajar semua. Boleh tak kita tukar kereta lain? Sebab kereta dia bising sangat lah. Okey, boleh, boleh, boleh. Kamu bawa keluar itu kereta... Saya akan bawa kereta, Satria. Satria. Kerana Satria itu sangat legend. Abang lari. Betul? Dengar, kita dengar. Abang kena tangkap. So, abang kena kejar dengan Mustang lah. Warna Mustang tu kenapa? Tak tahu pula dah. Eh, takkan tak nampak aku. Okey, betul. Ada tu pulang. Okey. Okey. Lepas tu. Takkan abang tak tahu kot. Dia nak kita warna apa? Lepas tu, okey. Dia kejar abang, abang berhenti. Itu? Aha. Aha. Oh. Oh, betul? Saya kena sambunglah. Oh, abang kena sambunglah. Ha. Zahan ni sambung, eh, tahu eh. Okey, betul? Saya kena sambung. Aha. Dia pergi. Dia pergi tu, tempat-tempat dia dah pergi. Aha. Dia hilang. Aha. Aha. Dia lipat dekat atas kereta saya. Oh. Faham? So, this conclusion dia, okey. Betul? Kereta abang mana dah abang cakap abang tercampak daripada kereta sebab tak pakai terpinggang? Haa, sebab dia duduk kat driver seat. Dia nak lari, cepat-cepat masuk. Budak ni sagam aku rasa. Dia pakai tali pinggang, terlambat di sini. Okey. Okey, lepas tu mana kereta abang? Abang kejap balik lah kereta abang. Tak sempat lah. Kereta jatuh, terus dia lari. Dia lari naik kereta apa? Dia lari naik kereta apa? Dia lari naik kereta saya. Dia lari naik kereta saya lah. Sebab dia terlupa atas kereta saya. Ya, betul. Ya, betul bang. Okey bang, ini kes kecurian. Abang kena samun. Abang kena buat report polis bang. Ha? Abang bukan buat report dekat Twitter bang. Twitter tak boleh buat apa bang. Kalau kat Twitter lah FIP tu lah bang. Abang pergi buat grup WhatsApp kat Twitter tu dah. Sekejap, abang cakap abang kena sambung bang kan? Betul. Oh, lepas tu macam mana abang boleh tweet pula? Sambung mesti handphone semua kena ambil. Sebab dia minta duit je. Oh, dia minta duit. Abang jangan buat muka comel bang. By the way, jangan buat muka comel. So by the way tu bang kan, abang tercampak daripada kereta lah. Eh, naiklah aku budak ni. Abang tu bukan abang, dia ambil kereta abang. Tak. So first kan, dia ambil kereta saya. Dia ambil kereta saya. Dia ambil kereta saya. Bang, pening abang cerita abang ni. Komat, minta tolong eh. Jangan posing tengah bercerita. Dia ambil kereta saya kan. Aha. Dia ambil kereta saya. Saya dah naik kereta saya dah. Saya dah duduk sebab dia nak lari. Saya cepat naik duduk sebelah kereta, duduk dekat tu passenger seat tu dekat kereta saya. Aha. Lepas tu dia terlanggar dinding, dia langgar dinding tu, saya terkeluar. Maksudnya abang kena sambung dengan abang kena curi kereta lah. Ha, betul?
Abang buat lah report polis. Ya tu. Polis ni tak ada. Polis tak ada. Polis ada abang bang. Ya lah. Betul. Ya kita kita tweet ya. Ke abang duduk kat sana ni. Ha. Abang. Abang. Ha? Eh, ini ke nak hari macam ni. Dapat balai ni. Ay, ay, abang dapat balai. So, abang nak buat report lah ni. Ha. Ha, abang buatlah report. Abang janganlah buat report kat Twitter. Oh, kita dah, kita dah tweet, kita dah tweet. Ah, ha, kita, kita orang tolong tweet. Kita tengok polis ada tak ada. Sebab kita orang pun pick up abang dari bang. Kita orang beri hati dekat abang ni, bang. Ini kalau pening air ini je ni. Masalah dah viral lah. Trending nombor satu. Trending nombor satu. Dia naik. Encik abang ni seorang je. Bang, abang ada ambil gam ataupun ambil ambil apa-apa, bang? Kejap. Tak ada masalah. Abang ada ambil barang-barang yang menghayai kan? Haa. Haa. Ada orang cakap isap gam ke, isap gam tek lembu ke. Gam tek je. Abang. Wuih. Sudah. 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 Hai tuan. Ni kes apa ni lah? Tak tahu tuan. Budak tu dah hilang lah tuan. Haa. Budak mana? Budak yang cakap polis semua tidur weh. Haa. Polis semua tidur. Okey sebelum tu boleh saya tahu nama seorang-seorang yang dekat sini tak? Boleh tuan. Nak kali mana ni? Semua lagi dia. Bodohlah.